Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan SM. Salam sehat selalu untuk kalian semua ya. Salam bahagia, salam sehat selalu itu yang terpenting. Baru sore ini sempat review lagi untuk token DeFi Money ya. Karena kesibukan yang terlalu padat ya, suaranya sampai serak karena kerjanya harus teriak-teriak. Teman-teman semua para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara, untuk progres perkembangan token kripto awalan Yankee ya, Y, ada banyak mengalami dam di satu pekan ini ya. YeFi juga mengalami sempat dam di level sekitar 545. Dan di DeFi Money juga saat ini dam di level 64.450 poin sekian ya. Dan untuk trading volume cukup menurun jauh ya. Dari analisa saya harusnya sudah up di level 11 atau 14 triliun per day. Dan market cap mestinya sudah tembus di level 15 triliun ya. Tapi fakta untuk DeFi belum bisa menembus itu ya. Jadi untuk para pemain cryptocurrency bersabar saja, karena 3 hari yang lalu kalau tidak salah ya, saya melihat pergerakan Bitcoin ya. Jadi ada banyak pemain kripto yang mengalokasikan fund-nya untuk memborong Bitcoin kemarin ya, agak sedikit mengeliat sampai ke 163 juta ya. Tapi itulah dinamika cryptocurrency, tapi saya optimis ya. Untuk token jenis DeFi Money ya, ini bisa bagus untuk ke depan ya. Yang punya token ini bersabar saja, disimpan yang baik, tidak usah harus gelisah ya. Kalau memang kita ambil posisinya di harga tinggi ya, ditahan dulu ya sampai harga akan naik lagi nanti ya. Untuk teman-teman, harusnya untuk saat ini kita sudah mulai melihat lebih jeli lagi ya prospek cryptocurrency untuk kedepannya ya, karena situasi untuk di Indonesia saya lihat masih banyak pandemik ya. Jadi semoga segera diangkat oleh Tuhan Maha Esa, semoga kondisi ekonomi di Indonesia kembali normal seperti biasa ya, kita berdoa saja. Dan bisnis semua bisa jalan semua lagi, jadi tidak ada yang stuck, ada yang masih beroperasi, ada yang sudah gulung tikar ya. Dan untuk para pemain cryptocurrency juga saya lihat agak sedikit melesu ya. Ya ini saya coba telepon kanan kiri teman-teman saya, agak sedikit melesu. Saat ini butuh motivasi ya. Walaupun saat ini koinnya banyak di dompet, tapi memang harga belum berpihak ke kita ya. Bersabar aja sambil memonitor progres perkembangan day by day kripto yang kita punya ya. Jadi bersabar untuk saat ini dan sambil memonitor. Tapi untuk DeFi saya jelaskan, ini token potensi bagus untuk ke depan ya. Kalian yang sudah memprepare di hold dulu ya. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan paling lama sudah ada banyak perubahan untuk harga DeFi ya. Kita ambil paling agak panjang 1 bulan ke depan ya. Semoga DeFi Money bisa segera tancap gas di level harga yang lebih fantastis lagi. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Saya doakan ya. Mohon maaf baru update video, dan next ke depan saya akan lebih sering update ya. Ya mohon maaf karena kesibukan ya. Yang penting kalian sehat semua ya, itu yang terpenting ya. Kalau nggak sehat kalian nggak bisa melakukan hal apapun. Sehat itu nomor 1 ya. Rezeki nomor 2 ya. Kita banyak rezeki, kalau sakit juga buat apa ya. Sehat, jaga kesehatan sambil terus berusaha untuk mencari rezeki yang baik ya. Sebagai pemain cryptocurrency harus semangat ya. Tidak boleh down, tidak boleh panik dalam situasi market seperti apapun ya.
Jadi teman-teman semua, mungkin baru ini saja yang saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton video pendek dari SM dan salam sejahtera selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa di next video dari SM.